Pemirsa, hampir satu pekan buaya kerap muncul di dekat permukiman penduduk di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Buaya bahkan muncul di siang hari sehingga menarik perhatian warga yang khawatir. Diduga buaya lebih dari satu ekor karena warga kerap melihat buaya dengan ukuran berbeda. Sudah satu minggu belakangan, buaya kerap muncul di dekat pemukiman penduduk di Kolong Kepoh, Kelurahan Bacang, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Buaya bahkan berkeliaran di sekitar pemukiman padat penduduk. Seolah tak takut manusia, buaya bahkan kerap muncul di siang hari. Kemunculan reptil besar dan buas ini mengundang perhatian warga yang takut dan khawatir, karena lokasi ini kerap digunakan warga memancing dan menjala ikan. Diduga buaya lebih dari satu ekor karena warga kerap melihat buaya dengan ukuran berbeda. Warga sempat berinisiatif menangkap buaya dengan jerat tali namun gagal. Kemunculan buaya diduga karena habitat mereka yang rusak dampak dari maraknya pertambangan. Jadi kita pasang di dua posisi, yang dimana yang buaya sering berjemur ya, sering muncul. Kita berharap buaya tersebut dapat kita evakuasi karena kita takut juga membahayakan dari masyarakat sekitar. Hingga kini tim rescue masih berupaya mengevakuasi buaya dengan memasang perangkap agar tak muncul konflik dengan manusia dan mengakibatkan korban. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto iNews melaporkan. Terima kasih, Pak.